Kami memang belajar langsung ke Jerman, ke pabrik Kiel HDW. Di sana memang kapal selam ini produk yang cukup banyak, Pak. Sejenis kapal kita ini kurang lebih 60. Bersama dengan itu juga kami juga belajar dengan kru Korea Selatan, yang di mana beliau mereka itu belajar langsung di Jerman dan pulang ke Korea langsung bisa membuat kapal. Nah, di sini kami belajar sekitar 2 tahun, Pak, di Jerman, mempelajari seluruh peralatan-peralatan yang ada di kapal selam KRI Nanggala ini. Kemudian juga kita mengikuti pelatihan, Pak. Pelatihan untuk mengawaki pesawat-pesawat ini dan melaksanakan latihan-latihan tempur juga di sana. Jadi untuk menjadi kru kapal selam ini tidaklah mudah, Pak. Memerlukan waktu pencetakan kader ini dari awal sampai dia menguasai kertas secara keseluruhan. Maka dengan demikian selalu disebutkan oleh media kru kapal selam adalah kru yang terpilih dan merupakan warga TNL yang mempunyai nilai tinggi, Pak. Karena kami ambil contoh negara tetangga kita. Kenapa dia lama untuk mempunyai kapal selam? Singapura, Malaysia, atau negara-negara tetangga lain tidak mempunyai kapal selam karena mereka tidak mencetak kru kapal selam ini secara kontinuitas. Sedangkan kita sejak dari zaman Belanda, saat itu kita mempunyai kapal selam 12, dua whisky class. Ini skuadron kapal perang kapal selam ini sangat berperan penting di dalam kita membebaskan negara kita dari penjajah pada saat Kejadian Jaya. Nah, kemampuan kru kapal selam ini selalu di-maintain oleh TNI AL agar tidak putus, Pak. Sehingga kita di dalam pelatihan awak kapal selam ini dilaksanakan setiap tahun secara terus menerus agar skill ini tidak habis. Hal ini terjadi di negara-negara tetangga. Kenapa dia tidak mempunyai kapal selam? Karena tidak mempunyai skill. Skill ini tentunya diawali dari pendidikan, pelatihan, pencetakan kru kapal selam. Nah, sedang kami tadi telah sebutkan kami terpilih, alhamdulillah, dari sekian banyak kru kapal selam dipercaya untuk mengambil kapal selam di Jerman tahun 78 dan membawa kapal selam ini ke Indonesia pada tahun 81, menempuh berbagai negara, berbagai macam lautan dengan kondisinya bermacam-macam, ada berat jenisnya tinggi seperti Laut Merah atau di negara-negara lain, sehingga berbagai kondisi ini kita telah dilatih di Jerman. Nah, menurut kami pengalaman ini yang menempuh jarak 11.000 mil, jadi kami pada saat kapal baru kurang lebih 60 hari lebih, pada saat overhaul kami di sana menempuh perjalanan 72 hari dengan lebih dari 95% di bawah air. Kita timbul pada suatu suasana seperti perusahaan Suez, diharuskan timbul, kita timbul. Jadi kita seluruh situasi kedaruratan dilatih seperti tadi kami sebutkan. Misalkan contoh kita lagi bawa kapal dalam keadaan stabil, kemudian dibuat kemudi macet. Dengan kemudi depan mati selam ini, kapal akan segera menukik tadi, nyelam. Nah, di sini kita diajarkan prosedur-prosedurnya bagaimana mengatasi kemacetan ini. Seperti telah diceritakan oleh Dan Sesko yang lalu, semua kru harus menuju ke belakang karena untuk mengatasi trim. Semua orang harus berlari sebelah tanpa apa, harus semua menumpuk di ruang mesin. Hal ini untuk mengatasi treatment yang besar ke depan supaya mengatasi dan tindakan-tindakan lain kemudi belakang timbulkan. Dan ini di akhir daripada pelatihan ini tentunya kita bisa menganalisa KKM itu apakah kapal ini bisa diatasi kedaruratan atau tidak. Dan lain-lain kedaruratan seperti blackout, Pak, semua lampu mati, pendorongan tidak ada, kita juga dilatih. Jadi di dalam pelatihan di Jerman itu, kita betul-betul pada saat melaut
dilatih habis-habisan apakah kita menguasai prosedur yang telah diajar. Jadi kata kunci di sini adalah prosedur untuk mengatasi kedaruratan maupun prosedur untuk mengatasi atau bertempur tadi, Pak. Jadi tanpa prosedur orang bekerja tentunya tidak terkontrol, Pak. Tidak terorganisasi. Yang paling pol adalah yang paling maksimal latihan itu adalah yang disebut alarm. Jadi kalau kapal melihat ada musuh di depan, ada atau pesawat di depan dalam keadaan kita di atas air, begitu aba-aba dari komandan alarm, itu segera orang tutup itu atas, melorot ke bawah dan menyelam penuh, siap di pos tempur, kita siap bertempur dan dihitung dalam detik gitu. Jadi inilah puncak dari latihan kami yang merasakan di Jerman maupun di sini kita latih. Jadi tugas utama kita seperti tadi saya sebutkan adalah untuk penembakan torpedo karena kita ini adalah jenis senjata yang strategis, bukan untuk patroli tentunya atau untuk diterjun bisa, Pak, untuk menunjukkan bahwa negara kita mempunyai kapal selam sehingga kita kekuatan negara kita diperhitungkan karena tidak banyak negara yang punya kapal selam. Nah, tugas utama kapal selam adalah penembakan torpedo tadi. Jadi KRI Nanggala ini telah menembak lebih dari 15 kali torpedo latihan dan 2 kali torpedo perang. Semua yang jadi sasaran kapal angkasa itu hancur berkeping-keping dengan torpedo yang kita tembakkan. Jadi pengalaman kami tentunya yang kita utamakan adalah latihan penembakan torpedo. Di sini juga sesuai aturan dari negara pembuat, minimal 1 tahun sekali itu kita harus melaksanakan penembakan torpedo latihan. Jadi kalau penembakan torpedo latihan, Pak, begitu ditembakkan, selesai ditembak, kapal akan torpedo akan mengapung, kemudian diambil. Kalau torpedo perang, begitu ditembakkan, pasti dia mengikat pada medan-medan besar dan menghancurkan sampai kalau serangan rudal itu ada bagian anjungan kecil yang terbakar. Kalau ini kalau torpedo dia membelah 2 kapal atas itu terpecah 2 dan tenggelam. Demikian dasarnya torpedo ini. Jadi kami tekankan lagi bahwa tugas utama kita adalah penembakan torpedo. Yang kedua tentunya kita hadiri laut untuk menunjukkan kepada pihak asing bahwa kita mempunyai kapal selam yang merupakan senjata strategis yang kita. Seperti yang disebutkan oleh Dan Sesko, apabila terjadi kedaruratan itu waktunya sangat pendek sekali. Saya ambil contoh kami telah mengalami hal yang demikian 2 kali. Pertama, pada saat berakhir berlayar snorkel terjadi satu kedaruratan, maka kapal dalam waktu kurang dari 10 detik sudah mencapai dari 11 meter mencapai 120 meter. Demikian yang disampaikan oleh Dacesco itu benar adanya. Mengalami trim yang besar sekali. Nah, untuk itu karena kita tadi telah dilatih sejak dari Jerman itu apa yang harus kita atasi. Yang pertama adalah tadi dari telah dijelaskan juga oleh Francisco untuk mengatasi tadi kapal trim ke belakang seluruh anggota harus berada di depan. Kemudian karena air masuk misal ke ruang mesin itu yang tahap pertama sesuai prosedurnya kita stop seluruh peralatan yang menggunakan mesin terutama motor pokok harus di stop. Setelah itu ya tentunya dalam keadaan damai kita harus menghembus tangki pemberat pokok atau TPP. Jadi kami ingin menjelaskan bahwa untuk menyelam kapal selam itu dia mempunyai 6 buah TPP di depan 2 buah, di tengah 2 buah dan di belakang 2 buah seperti ini. Jadi pada saat kita menyelamkan kapal,
itu katup ventilasi yang merupakan TPP itu dengan kita buka, maka kapal akan masuk dengan segeranya, dengan tentunya secara normal kita menggunakan menyelam secara dinamis dengan tetap menggunakan mesin engine dengan putaran 90 RPM atau kurang lebih 90, karena kita akan mencari kestabilan kapal ini dengan segera dengan sistem dinamis menggunakan pendorong. Jadi tadi yang dijelaskan oleh Bapak Bensiswa itu benar, setelah ventilasi yang berada di atas tangki ini dibuka, maka air udara yang berada di dalam TPP ini akan keluar di semua TPP. Maka kapal akan menyelam. Untuk safety first itu kita di kedalaman 11, dengan catatan periskop masih bisa kita gunakan untuk melihat situasi. Periskop ini bisa digunakan kedalaman sekitar 11 dengan variabel 2 meter. Nah, setelah kapal selam ini dibuat stabil pada kedalaman 11 itu, maka katup TPP tadi yang 6 itu ditutup, dan sistem udara kita siap apabila ada suatu kendala di booster. Ini adalah pada saat menyelam normal. Namun apa tadi apabila terjadi kedaruratan yang telah kami sebutkan, kami telah mengalami menyelam seketika dalam waktu di sekitar 10 detik, itu kapal akan menyelam dengan cepat. Inilah yang harus dilakukan oleh seorang KKM, bagaimana menyelamatkan kapal dan kru, itu yang utama. Ya, namun untuk KRI Nanggala yang terjadi di Bali, kita kan tidak tahu secara persis, Pak. Atau mungkin ada kendala lain,